Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Batam Keramat. Nah guys, kali ini Batam Keramat akan bertualangan guys, akan mencari buah-buahan yang ada di hutan Tiban ini guys. Pengen tahu kan keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami. Let's go. Nah guys, hutan ini sangat luas ya. Pemandangannya masih alami, enggak seperti kota, banyak asap, banyak apa ya. Kami akan mencari buah-buahan ini bentuknya berbeda guys, seperti buah-buahan yang lain ya. Ini buah-buahan ini memang tumbuhnya di hutan guys. Budi, apa kamu pernah nggak makan buah yang ada di hutan? Oh, belum pernah saya makan buah yang di hutan sama sekali. Belum yang pernah? Sering saya makan yang udah dijual. Jadi ibarat katanya kita akan mencari buah-buahan yang ada di hutan guys. Sepertinya belum ada kita nampak ya hutannya, buah-buahan di hutan. Kita akan cari buah-buahan. Kali saya masuk ke hutan ini ya kan, itu saya mengekspor cari makhluk gaib. Dan juga kami mengekspor, pernah juga kami dapat ular juga di hutan Tiban nih guys. Nah kali ini kami berbeda buat konten nih guys, karena kami petualangan, ingin mencari buah-buahan. Buah apakah itu? Penasaran kan? Ikuti terus perjalanan kami. Oke guys, kita akan mencari buah-buahan yang nggak bisa dimakan ya kan. Saya akan mencoba buah-buahan ini. Saya akan memakannya. Apakah beracun, apakah enggak guys? Jauh kita perjalanan ya. Coba Budi kau lihat-lihat di atas, soalnya ada buah-buahan. Itu ada buah. Seperti buah ini ya guys. Pernah nampak buah ini enggak guys? Tuh bisa di zoom. Oke, saya akan manjat ya pohon ini ya. Kamera. Ya, perhatikan. Saya akan manjat dan saya akan mengambil buah itu. Apakah buah ini bisa dimakan atau enggak ya? Wow, ini pohonnya lumayan besar juga guys. Tinggi. Thank you.
Oke guys, tadi saya udah manjat ya di pohon dan itu nampak buah juga ya. Tapi sayang buah itu ibarat katanya itu nggak boleh makan ya, yang tahu ya. Itu buah itu rasanya ada rasa kelat-kelat ya. Nah kali ini kami akan mencari buah seperti itu lagi ya guys. Tapi buah ini nggak boleh dimakan. Ingat ya, nggak boleh dimakan. Karena buah ini khusus yang tahu aja. Nah seperti buah ini. Ini dapat, ayo kameraman. Nih, buah ini nampaknya enak dimakan. Tapi ini nggak boleh dimakan ya guys. Ini nggak boleh dimakan guys. Karena ini buah racun guys. Tapi saya akan mencobanya guys. Ini. Ini buah ini saya akan ambil. Set is my life. Ingat ya guys, buah ini nggak boleh dimakan guys. Ini guys, saya akan mencoba buah ini ya guys. Entah ini buah apa saya tidak tahu juga ya guys. Kita coba. Ini buah di hutan ya. Saya pun pertama kali loh makan buah ini. Iya, iya, iya. Rasanya masam ya. Seperti buah apa? Buah cermek. Ini. Rasanya masam ya, guys. Oke, kameramen mau? Boleh. Masam. Iya, buah ini rasanya masam guys. Saya nggak bohong. Nih. Jangan dicoba-coba untuk makan buah ini ya guys. Allahu Akbar. Waduh. Pengalaman. Jangan coba-coba. Oke guys. Oke. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Batam keramat.